bukan soal NU Muhammadiyah ini. Setahu saya Jumatan di seluruh negara Arab yang saya pernah Jumatan, semuanya dua kali. Ustaz, saya seorang mu'alaf. Pada sholat Jumat, ada masjid yang adanya satu dan ada yang dua kali. Sebelum khotib naik mimbar, ada yang sholat sunnah satu kali, ada yang dua kali, ada yang tidak sholat. Yang benar mana? Jawabnya benar semua. Segak bener sing tukaran perkara iki. Azan satu benar. Dari mana? Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman Abu Bakar, zaman Umar, Sayyidina Umar, itu Jumatan itu azannya satu kali. Ketika khatib naik mimbar baru azan. Itu zaman Nabi Abu Bakar Umar. Kemudian zaman Utsman, Sayyidina Utsman, karena orang sudah mulai banyak yang telat Jumatan, maka dibuat azan dua. Sebelum khatib naik mimbar, setengah jam sebelumnya azan. Azannya bukan di masjid tapi di Zaura, di pasar. Pasar itu dulu ada menaranya. Alhamdulillah saya sempat menangi pasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum dibongkar seperti sekarang ini. Ada Zaura, menara di gapura itu. Muadzinnya azan di sana setengah jam sebelum manjing, sebelum masuk zuhur, untuk mengingatkan orang yang di pasar, yang di jalan, supaya segera siap-siap Jumatan. Kemudian khatib naik mimbar dan azan kedua. Jadi azan dua, azan itu zaman Sayyidina Utsman, zaman sahabat. Kemudian diteruskan Sayyidina Ali, terus sampai sekarang. Sekarang ini Mekah Madinah azannya dua kali. Bukan soal NU Muhammadiyah ini. Setahu saya Jumatan di seluruh negara Arab yang saya pernah Jumatan, semuanya dua kali. Dan Imam empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali rahimahumullah, semuanya mendeklarasikan bahwa azan Jumat itu dua kali. Lah sing satu kali sapa? Ya orang yang ingin satu kali, yang tidak mau dua kali, bukan karena soal ormas apa. Walaupun di sini umumnya memang ada ormas yang hanya satu kali, ada ormas yang dua kali, tapi ojo dingge wadanan. Itu benar semua. Gak azan sah Jumatannya. Tapi ya kebangetan. Oto azan lima kali juga sah. Nek Al-Qadar koyo perlu lima kali. Azan jam 7. Kemudian nanti jam 8. Soalnya akeh sing telat. Saiki iki apalagi tadi masjid di belakang itu. Saya sudah naik itu baru satu baris itu. Kledreng, kledreng apa Mas kledreng kledreng. Kledreng ya Allah. Nek pelan-pelan ya kalau nek kledreng-kledreng kok sak enake ngono ya. Jadi koyo gak merasa telat. Jadi saya sudah khutbah meteng-teng iku kledreng kledreng. Batinku ini Jumatan tuh Jumat sepekan hanya sekali dan jamnya jelas. Lah pokok ya telat. Mestinya di Indonesia itu mungkin adanya tidak dua kali, mungkin tiga kali atau empat kali atau bahkan lima kali. Tapi ya gak umum sih, gak umum. Ya dibacakan aja Al-Quran. Tapi intinya semua benar.